Halo, kembali lagi di Sunflower Channel. Mengenal saffron yuk. Saffron adalah salah satu jenis herbal atau rempah yang berasal dari putik bunga saffron atau nama latinnya Crocus sativus. Bunga saffron berasal dari Asia Barat ya, tapi bunga ini banyak ditanam di wilayah daratan Mediterania hingga ke timur wilayah Kashmir, karena Kashmir menjadi wilayah yang paling ideal untuk membudidayakan bunga ini. Saffron merupakan tanaman herbal dengan harga tertinggi di dunia karena manfaat saffron ini yang sangat banyak. Karena saffron terdapat kandungan karotenoid yang membentuk 10% dari massa satu benang saffron. Selain itu, dalam satu benang saffron tersebut masih ada sekitar 300 bahan yang terkandung di dalamnya. Saffron memiliki rasa yang cukup khas, yakni sedikit pahit apabila sebelum diseduh air, dan aromanya seperti idioform atau rumput kering. Manfaat saffron untuk kecantikan. Selain dapat menunda penuaan dini, juga dapat mengembalikan kehalusan kulit, mencerahkannya, dan mengurangi kerutan di wajah, serta menghilangkan jerawat dan mencegah untuk muncul lagi. Karena kandungan antioksidan dalam saffron ternyata sangat berkhasiat dalam mengobati kulit wajah kamu loh. Tak hanya baik untuk kecantikan, ternyata saffron bermanfaat untuk kesehatan juga teman-teman. Sudah teruji klinis manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dengan konsumsi saffron antara lain. 1. Manfaat saffron untuk mams yang ingin program hamil. 2. Manfaat saffron untuk penderita asam lambung. Manfaatnya di sini seperti memperkuat lambung, mengurangi nafsu makan, melancarkan pencernaan, dan mengurangi asam lambung. 3. Manfaat saffron untuk diet. Saffron juga berkhasiat untuk mengendalikan nafsu makan yang berlebihan. Beberapa zat yang terkandung di dalam saffron dapat mengurangi produksi hormon leptin dan ghrelin yang menyebabkan timbulnya rasa lapar, sehingga dapat membantu diet atau mengurangi berat badan. 4. Manfaat saffron untuk ginjal. Saffron dapat bertindak sebagai diuretik, membersihkan kandung kemih dan ginjal. Selain itu, saffron juga memiliki manfaat yang signifikan dalam menyembuhkan infeksi saluran kemih dan memudahkan batu ginjal untuk keluar. 5. Manfaat saffron untuk Alzheimer. 6. Saffron untuk Parkinson. Dan 7. Manfaat saffron untuk antioksidan. Saffron yang kaya akan antioksidan yang juga berfungsi untuk menangkal radikal bebas ini meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga tidak mudah terkena penyakit. Membantu penyembuhan penyakit juga loh. Jadi tubuh kita sangat membutuhkan antioksidan ini yang juga terdapat dalam saffron. 8. Manfaat saffron untuk rambut. 9. Manfaat saffron untuk asam urat. 10. Manfaat saffron untuk darah tinggi. 11. Manfaat saffron untuk kanker. Karena antioksidan utama pada herbal saffron ini dapat membuat sel kanker lebih sensitif terhadap obat kemoterapi. Manfaat lainnya, saffron untuk kista atau miom, baik juga untuk kesuburan pria dan wanita, serta saffron untuk Viagra alami. 12. Saffron untuk depresi. Saffron juga bisa digunakan sebagai relaksan untuk meredakan stres dan kecemasan. Saffron juga baik untuk jantung, kesehatan mata, penderita insomnia, dan juga penyakit paru-paru. Baik juga untuk batuk, untuk kolesterol, penderita diabetes. Saffron yang sangat baik untuk menderita diabetes dengan mengonsumsi saffron berkhasiat untuk menurunkan gula darah di tubuh dengan cepat. Karena saffron berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah. Manfaat saffron lainnya untuk penderita stroke, melancarkan haid, dan untuk meredakan nyeri haid. Dengan cara menghirup aroma saffron selama 20 menit saja teman-teman. Hanya itu, saffron juga baik untuk syaraf, pencernaan, daya tahan tubuh, untuk lansia, dan yang terakhir untuk penderita ambeien. Nah, itulah 30 manfaat dari saffron yang akan kaya khasiat baik untuk kesehatan tubuh kita. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share ya, agar kita semakin semangat untuk membuat video bermanfaat lainnya.
Terima kasih.